Halo, selamat siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membuat tutorial cara menyambung selang dengan cepat. Nah, ini untuk alat-alat yang kita butuhkan, ini ada kawat, ini ada selang, ini ukurannya sama, jadi ini kita akan sambung ya. Nah, kalau seperti ini kan ini tidak bisa mendelesap, tidak bisa masuk ya. Maka untuk selanjutnya nih kita panasi dulu untuk bagian sini teman-teman. Kita panasi sekitar 1 sentian mungkin ya. Kita panasi yang merata, adil dan merata teman-teman. Oke, sampai dia kinyuk-kinyuk. Kinyuk-kinyuk atau kiwir-kiwir, nah, sama saja. Terus sambil diputar-putar ya teman-teman. Ini biar melunak. Oke, kita putar-putar terus sampai dia kiur-kiur. Oke, ini cara yang paling simpel tanpa banyak alat ya. Oke, setelah ini kita tinggal masukkan saja teman-teman. Ini, oh ini masih agak keras, kurang lama ya teman-teman. Ini kita sampai lemas. Oke, kita putar-putar terus. Oke, setelah seperti ini kita bisa langsung masukkan. Jembeng-jembeng ya. Oke, kita pakai alat bantu biar nggak terlalu panas. Oke, kita bisa panaskan lagi biar bagian yang sebelah dalam melunak lagi. Oke, kita bisa masukkan. Oke teman-teman, seperti ini saja. Lalu kita tinggal kasih kawat biar dia tidak mudah lepas ya. Oke, lalu kita pasangi kawat ya di sini biar dia tidak terlalu mudah untuk lepas. Oke, seperti ini saja teman-teman. Cukup mudah sekali, dan kalau mau lebih kuat lagi ini kita bisa ditambahkan lem G di sini ya teman-teman. Kalau mau permanen tambah lem G. Ya, seperti itu aja. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.